Oke, lu semuanya, kembali di channel gua. Jadi di video kali ini gua bakal coba untuk mainin game anime Mugen lagi. Dan buat kalian pengen request, langsung saja komen di bawah dan gua langsung bakal bacain dari komentar yang pertama, yaitu request Bang Julius Nova Crono versus Gojo. Oke, ini dua karakter OP ya. Ntar mungkin kalau misalkan kelamaan, kita seperti biasa bakal langsung skip ya, karena tidak mungkin gua nungguin sampai lama cuy, karena makan waktu ya. Kemudian di sini untuk si Juliusnya ada di sini ya. Oke sih, kalau misalkan dilihat-lihat menang Gojo harusnya ya. Tapi Gojonya harus yang lepas topeng guys. Kalau misalkan yang kayak gini kayaknya agak kurang. Julius ngeri juga guys ternyata. Julius lumayan ngeri guys. Wah, darahnya Gojo tadi itu tuh regen dikit tadi ya. Wah, apakah dimenangkan oleh Julius teman-teman? Kecicil-cicil terus ya. Cuma nih Gojo kenapa kayak ngebug gitu guys. Oh udah. Kadang kena kadang kagak ya serangannya guys. Kronostasis. Oh iya guys, kan kalau misalkan request jangan 3 versus 3 teman-teman. Mentok di 2 versus 2 aja. Karena kalau misalkan main di 3 versus 3 tuh nge-crash mulu cuy. Ih, darahnya Gojo regen dong, curang teman-teman. Emang Gojo punya skill regen cuy. Si Julius juga bisa deh ya ngeregen. Si Julius bisa ngeregen atau kaget? Seinget gue nggak bisa deh di Mugen ini ya. Masih diserang-serang terus. Serangannya nggak ini ya, nggak masuk guys. Padahal itu diberhentiin itu waktunya ya. Cuma di mereka nggak masuk cuy. Soalnya lagi belum ini ya kayaknya, belum mode siap-siap cuy. Jadi di mereka masuk terus dari tadi. Wah, Julius OP cuy, ternyata bisa ngentiin waktunya lumayan lama ya. Tadi yang ngurung ini sih, ngurung orang tuh parah coy. Apakah, oh dia keluarin blue tadi tuh ya. Cuman blue-nya gak ini guys, gak berefek. Wah, dia aktifin six eyes-nya kah? Dia udah lepas topeng guys. Dia udah lepas topeng ya di sini ya. Apakah tetap kalah teman-teman dari si Julius? Wah, gila. Darah Julius langsung sekarang teman-teman, langsung ini ya. Langsung sepantaran cuy. Seperti gue bilang di awal ya, kalau dia udah lepas topeng itu udah bahaya banget teman-teman. Si Naruto Baron yang OP pun bisa di apa? Bisa di satu hit cuy. Apakah si Julius akan mati? Wah, benar guys. Jangan bermain-main sama Gojo yang sudah lepas topeng ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah apa nih? Rengoku versus Mihawk. Wah. Jarang-jarang Mihawk dipilih guys. Sebisa mungkin sih kalian kalau misalnya request ini ya karakter yang jarang guys, itu biasanya bakal gue pilih coy. Karena kalau karakter kayak Saitama Goku, Naruto, Luffy itu paling sering di request ya, itu langsung gue skip teman-teman. Di sini Mihawk itu ada di mana cuy? Mihawk. Aduh, ini karakternya terlalu banyak mata gue ini juga cuy. Oh nih. Mihawk lawannya adalah si Rengoku. Kita Rengoku yang biasa aja lah ya, jangan Rengoku iblis guys. Tapi gue pengen lihat Rengoku iblis sih sebenarnya cuy. Tapi ntar nggak ini ya. Berat sebelah nanti. Soalnya Rengoku iblis bisa ini dia, ngerigen terus. Ya, kita bakal di sini apakah Rengoku bisa menang dengan mode biasanya atau justru dipecundangin sama si Mihawk, guys. Ini Rengoku belum nyerang sama sekali ya, belum masuk di mecha, guys. Wah, gila sekali nyerang. Wah, gila sakit banget, guys. Sekali nyerang sakit banget, jir. Si Mihawk pengen gunain skill, cuman animasi lumayan lama ya, jadi gak keburu guys tadi. Oh, dari segi damage sih Rengoku lebih sakit ya, walaupun kalau speed tuh kencengan si Mihawk guys. Wah, serangan apinya masuk lagi. Ini tinggal hoki-hokian aja nih. Lagi nahan di mana tetap masuk ya. Tembus guys. Walaupun sebenarnya yang masuk gak banyak, cuma tetap aja ya. Tembus. Oke, nice. Pedangnya si siapa Mihawk ada ungu-ungunya gitu tuh. Kayak startnya lagi naik gitu ya. Apakah bisa di comeback sama si Mihawk? Tetap kalah kah? Mihawk si siapa Rengoku seriusan? Dari tadi nyerang gak kena-kena jir. Tapi sekalinya kena tuh damage-nya sakit banget guys. Beda sama si Mihawk ya. Mihawk nyerang terus tapi damage-nya gak terlalu sakit dia. Tuh, sekali nyerang si Rengoku parah cuy. Lumayan ini juga, lumayan kuat dia. Kemudian yang selanjutnya adalah apa nih?
Broly SSJ 4 Dark dan Cosmic Garo anjir versus Naruto Setsumodo dan Gyutaro 2 versus 2 ya anjir. Ini mah Cosmic Garo terlalu OP cuy, kalau mau sih Garo yang biasa ya. Bentar gue bakal pilih dulu Broly SSJ 4 yang black ini berarti ya, yang ireng guys. Kemudian Cosmic Garo, Cosmic Garo tuh karakter OP teman-teman. Kita ganti ini aja lah ya ke Garo biasa aja ya, karena berat sebelah cuy seriusan. Gue bakal ganti ke Garo, ini dah Garo monster lah, Garo monster guys. Nih Garo ini aja ya, Garo setengah monster. Kemudian lawannya Naruto Setsumodo dan juga si Gyutaro. Kalau misalkan ini terlalu belat sebelah guys, karena si Cosmic Garo itu apa, termasuk karakter overpower dia. Oke kita bakal lihat nih ya di sini guys, siapakah yang akan menang? Apakah Garo bisa menang setengah monster? Broly SSJ 4 yang ireng, emang dia kuat teman-teman. Itu ada itu tuh ya senjata si Gyutaro guys, kelempar-lempar gitu coy. Itu kan si, kalian tadi ada yang lihat gak? Si siapa namanya? Ya ngebug jir, aneh banget. Ulang. Tadi pagi si Broly nembak-nembak itu gak kena guys, karena dia terlalu tinggi ya. Jadi di mereka gak masuk teman-teman. Oke kita ulang ya, tadi sempet nge-crash soalnya. Tadi Garo ngapain dia lompat-lompat sampai tinggi gitu cuy. Anjir tuh Naruto curang sih. Naruto ada yang ngisi cakra guys tadi di belakang ya. Ada Naruto nyerang, ada Naruto ngisi cakra guys. Wah dia rasingan gede banget. Tapi Broly di mecha gak masuk apa tadi ya? Wah ini mah digendong Broly guys jangan-jangan. Tuh gini aja udah gak imbang ya, apalagi ditaruh Cosmic Garo coy. Cosmic Garo dia bisa nge-spam guys. Kayaknya di ultimate si Broly-nya. Apakah langsung mati dia? Enggak mungkin langsung mati ya. Oke di ultimate lagi. Garo mati kah? Wah mati tuh guys Garo-nya. Oh, masih sekarat ya, Garo selamat ya, sekarat doang tapi dia. Apakah bisa di comeback oleh tim kiri? Ini lagi dihajar abis-abisan nih ya. Ya Garo mati guys. Dilempar pakai ini ya, serangan apa? Bijudama tadi ya. Wah nggak bisa dideketin guys. Tadi si Broly lagi ngamuk, nggak bisa dideketin jir. Wah the real gendong memang si Broly cuy. Buset itu di belakang si Gyutaro fokus ngisi cakra ya, mati sini kena ultimate guys. Apakah langsung mati? Wah menang tim kanan ya, menang tim kanan teman-teman. Oke kemudian yang selanjutnya adalah kita bakal lihat apa nih, request Yujiro versus Escanor. Yujiro Hanma maksudnya. Tadi gue pilih Escanor-nya dulu ya. Escanor yang opet yang ini guys, nih ya, Sin of Pride. Gue waktu nonton Seven Deadly Sins juga ini keren cuy si siapa Escanor ya. Kalian wajib nonton guys. Kemudian Yujiro Hanma jadi di mana ya? Dia seingat gue di bawah-bawah deh. Yujiro Hanma. Aduh di mana dia guys? Ah ini nih. Mata gue agak-agak ini juga coy. Oke ini pertarungan dua badan besar ya. Cuma kayak kalau misalkan di gedean emang tetap gedean Escanor guys. Wah gila Yujiro nih ngeri banget ya, walaupun cuma nendang-nendang doang guys. Wah tapi Escanor jangan sampai kalah juga lah. Wah gila gak masuk coy serangannya. Wah sakit banget itu. Buset. Wah benar-benar agak dikasih ampun guys. Gak dikasih ampun jir. Buset kurang dari 10 detik ya tadi itu ya. Oke kemudian yang selanjutnya adalah apa nih, Roger dan Rayleigh versus Luffy Wano dan Zoro Wano. Roger sama Rayleigh ya. Oke ini berarti full One Piece nih ya. Roger ada di sini, kemudian Rayleigh ada atau kagak di sini ya? Ntar guys inget. Ah ini ada nih Rayleigh. Lawannya adalah Luffy dan juga Zoro ya. Kita harus seimbang guys, jangan Naruto mulu. Luffy Wano sama Zoro Wano ini ya. Luffy Wano sama Zoro Wano mah terlalu OP jir.
Zoro Wano termasuk karakter kuat, teman-teman. Coba nih kita lihat ya. Apakah seenggaknya bisa diimbangin sama tim kiri? Ini Zoro Wano termasuk karakter OP sih padahal dia ya. Santoryu Ogi itu lah, langsung dibantai gitu sama si Zoro. Tapi gua tetap megang tim kanan sih, guys. Tapi lumayan ngeri juga ya si Roger ya. Roger lihat di darahnya tuh. Lumayan masuk ya di BK ya. Tuh guys, terlalu parah coy si Zoro Wano ini. Dia termasuk karakter kuat soalnya, walaupun sebenarnya enggak kuat-kuat banget sih, tengah-tengah gitu ya. Oke, Luffy lagi dikeroyokin. Gear 4 dia di sini. Wah, Luffy-nya ultimate, guys. Luffy-nya ultimate di sini ya, langsung ngantem. Roger mati langsung, coy. Justru si Relic enggak mati ya, karena dia selamat, teman-teman. Langsung dicincang gitu mah si Relic, coy. Mati langsung ya. Terlalu kuat, guys, memang si Zoro dan Luffy Wano ini ya. Kemudian yang selanjutnya adalah apa nih? Sasuke RTB Zoro form terakhir dan Grimmjow versus Big 3. Ini mah udah lewat anjir. Gue bakal ngambil ininya aja lah ya, Grimmjow sama si Sasuke-nya aja. Karena Grimmjow nih karakter yang jarang banget cuy muncul. Ini Grimmjow sama Sasuke RTB ya. RTB dia ada di mana, guys? Sasuke RTB cuy. Ini kan Sasuke biasa nih ya. Ini Sasuke sin. Seinget gue ada satu lagi cuy. Sasuke di mana ya? Aduh, mata gue anjir. Oh ini ya. Kemudian lawannya dia bilang Big Trick. Jangan ya, kita pilih ini aja. Pilih random aja. Kita pilih random, guys. Siapa tuh anjir? Gouch sama si Lucy dari Black Clover ya. Gue sampai sekarang gak tahu cara baca Gouchi atau Gouch, guys. Dan bukannya Grimmjow berubah. Ini juga Lucy dari anime apa, teman-teman? Buset, dua-duanya dihajar itu ya. Buset nih, Lucy dari anime apa sih? OP juga nih dia. Serangannya jarak jauh gitu ya. Dan darahnya si Lucy belum berkurang sama sekali, teman-teman. Apakah dia kebal, cuy? Darahnya belum berkurang sama sekali loh. Ya, darah belum berkurang sama sekali ya. Kebal atau gimana di orang? Wah, parah sih. Dia jarak bisa-bisan. Ini orang emang gak bisa disentuh atau gimana, teman-teman? Apakah ini karakter OP? Gue baru nemu soalnya nih. Darah belum berkurang sama sekali, jir. Buset. Susano-nya ya. Nah, makin susano. Oh, jir, kasihan banget. Tetap mati ya. Tetap mati, guys, sama si Lucy ini. Jir, karakter apa? Ngeri juga ya. Kemudian yang selanjutnya adalah apa nih? Rimuru paling OP versus Ains. Oke lah, boleh lah ya. Ains masih ada gak ya? Oh, ada ya. Ains lawannya Rimuru paling OP. Rimuru paling OP yang ini ya. Tapi Rimuru ini OP-nya tuh kalau misalkan udah awaken, coy. Kalau misalkan belum awaken, dia lemah dia. Ya, kita bakal lihat nih, guys. Nah, ini Rimuru OP kalau misalkan udah awaken dia. Kalau masih mode beginian, lemah dia hitungannya. Jadi harus kayak dikasih waktu gitu loh. Untuk dikasih waktu untuk awaken, guys. Ya, kalau ini mah kalah, coy. Belum dikasih kesempatan buat awaken, langsung mati duluan. Langsung mati duluan dia, guys, itu kan. Nggak bisa, coy. Ini Rimuru ini OP kalau misalkan dikasih waktu dulu deh ya. Kemudian yang selanjutnya adalah apa nih? Gilgamesh versus Sinbad. Anjir, ini Gilgamesh yang mana, cuy? Bentar gue cari Sinbadnya dulu ya. Sinbad ada di sini. Kemudian untuk Gilgamesh dia, waduh, ini karakter OP-OP semua, coy. Gilgamesh ini OP, guys. Sinbad ini nggak OP di sini ya. Di Bugen ya, kalau di intinya OP dia, guys. Aduh, yang mana ya? Gilgamesh King kah? Gua nggak tahu nih, bakal OP atau kagak si Gilgamesh ya. Tapi di sini Sinbad nggak terlalu kuat ya.
Buset, di spam pedang-pedangan, guys. Dia skillnya kayak rantai-rantai gitu ya, si siapa, Gilgamesh ini, teman-teman. Gak dikasih ampun sama sekali loh. Baryon benar-benar tidak dikasih ampun sama sekali, cuy. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah apa nih? Toshiro versus Tanjiro. Toshiro ini dari apa? Dari Bleach ya, benar gak sih? Bentar ya. Dia mana ya karakternya, guys? Oh, ini ada di ujung, coy. Ini karakter kesukaan gue nih, Toshiro nih ya. Hitsugaya Toshiro kan maksudnya. Lawan si Tanjiro. Tanjiro yang api berarti ya, biar sama-sama ini, guys. Api lawan air. Kalian kalau misalkan ada main Bleach Brave Soul, gue suka pakai Toshiro, cuy. Bukan Bleach Brave Soul, coy. Bleach 3D apa gitu, gue lupa ya, dulu gue main. Oke, kita bakalan di sini. Apakah S melawan api dimenangkan oleh S atau justru api yang menang, guys? Ini mereka sama-sama bocil nih ya. Oke, lumayan ngeri juga sih Toshiro, coy. Di mereka sih lu nggak terlalu sakit ya dari mereka berdua, guys. Wah, ini jangan-jangan si siapa, Tanjiro ini mirip-mirip kayak si Rengoku ya. Jarang nyerang, cuma sekali nyerang sakit, guys. Ya, mereka masih adu-adu serang-serangan. Kino kami Kagure masuk lagi. Ini mereka benar-benar kagak ada ngisi tenaga dari tadi ya. Fokus ke serangan biasa aja dari tadi, coy. Mereka benar-benar belum ada ngisi tenaga loh. Kino kami Kagura. Sebenarnya dimenangkan oleh Tanjiro, teman-teman, udah kelihatan ya. Oke lah, kemudian yang selanjutnya adalah kita bakal pilih lagi. Apa nih, Bang? Saran saya kalau bikin konten anime Mugen, ini dibikin lebih epic dan perpanjang durasi. Durasi 20 menit itu udah panjang, anjir. Emang kalian mau minta berapa lagi? 1 jam aja. 1 jam tidak mungkin, cuy. Kemudian kita baca lagi apa ini? Wah, pertarungan ini nih. Kalau gue baca villain nih, guys. Yehua dan Aizen TYBW versus Jubito dan Madara. Aduh, Yehua mah karakter OP, cuy. Sedangkan si Madara sama Jubito karakter standar ya. Cuman ya udahlah, mungkin dia penasaran sama si Aizen. Aizen TYBW mana ya? Nih ya. Oh ya, ngomonginnya tadi masuk ke pertandingan epic tuh gimana, anjir, gua gak ngerti, coy. Ini kan requestan dari komentar ya. Jubito dan Madara. Madara six pack aja kali ya. Nih ya, Madara kemudian sama Jubito. Aduh, mapnya gue kurang suka, guys. Mapnya tuh ngalingin ya, ada batu gede gitu, cuy. Nah, sini boleh lah, di Marineford. Wah, gila, langsung dihajar sama si Yehua loh. Gak ada ampun, guys, untuk mereka berdua. Langsung di ultimate sama si Aizen. Hado ini ya. Gak dikasih ampun sama sekali, jir. Buset, bener-bener kagak. Gak dikasih ampun sama sekali, cuy. Parah, men. Dipecundangin, coy. Buset. Kemudian yang selanjutnya, terakhir kali ya, terakhir deh, guys. Terakhir gue pilih ini deh. Dua pertarungan terakhir, gue pilih random, guys. Dua pertarungan terakhir. Bentar, kita bakal kesini aja. Oh, siapa tuh? Kayak dari ini ya, dari kayak dari Saogi itu kayaknya. Nameless, Emiya, Yuki, Diavolo sama Kale SSL 3. SSL 8, teman-teman. Wah, masa Diavolo kalah sih? Kan dia udah sering mati, guys. Oh, soalnya Diavolo ini bukan Diavolo yang bukan yang Requiem ya. Kalau Requiem OP banget, cuy. Oke, ini masih dihajar-hajar terus. Aduh, semak-semak, guys. Di ujung semak-semak ya, ngalingin ini, jir, ngalingin pertarungan, coy. Nah, ya, yang buat mapnya kepikiran apa ya? Tiba-tiba dikasih semak-semak di situ, coy. Tuh, jadi nggak kelihatan pertarungannya. Oke, apakah di sini bisa di comeback sama Diavolo, teman-teman? Aduh, nggak kelihatan, guys, gara-gara ini ketutupan.
Wah, tetap menang oleh tim kiri ya. Oke, terakhir nih guys. Aja ada Konohamaru coy. Dan si Porcoy. Oh, ada Yato nih guys. Kalian wajib nonton sih. Ini si Yato ini ya. Anime apa tuh gue agak-agak lupa guys. Cuman gue nonton waktu itu. Waktu zaman-zaman kuliah semester 1 ya. Cuma gue lupa guys, ini anime judulnya apa cuy. Ini kok gak saja ini deh. Pernah kena kasus deh animenya deh. Gara-gara apa openingnya mirip kayak azan anjir. Ini kita bakalan sini apakah dimenangkan oleh tim kanan guys. Porco sama Yato tidak bisa dianggap remeh ya. Yato lumayan ngeri juga coba basic attack-nya. Oke, dia rasengan sama si Konohamaru dari belakang. Apakah bisa di comeback guys? Dan si Porco ini mainnya tembakan coy. Sepertinya si Bardock bakal mati duluan nih. Oke, Bardock udah mati ya, sisa si Konohamaru. Gila, serangan lumayan sakit cuy. Serangannya si Konohamaru lumayan sakit guys. Dan itu dikasih tanda apa ya, gak bisa lewat. Wah, Porco berubah guys. Porco bisa berubah teman-teman. Tapi titannya jelek banget ya, kayak PNG gitu doang loh. Wah, itu PNG sih itu guys. Jelek banget jir titannya, desainnya. Para yang gak niat bikinnya guys, yang bikin Porco. Dan oke teman-teman, jadi mungkin video sampai sini dulu aja. Kalau kalian suka sama video gue silahkan like. Kalau gak suka silahkan dislike. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.